inilah hasil pre-practice ketiga. Mortutu Racing Green Jerman 2023. Alonso Lopez menjadi yang tercepat di pre-practice ketiga ini dengan kondisi basah dan hujan dan mencapai waktu 1 menit 34.449 detik. Kemudian disusul kedua Fatman Ettinger 3 serta Van Convert Retro Acosta keempat, Kim Essien kelima, keenam Sam Loas, 7 Philip Salah, Barry Bantos 8, Joe Roberts 9. Kemudian Alokane 10, 11 Danny Binder, Sendian Kelly 12, 13 Tony Arbolino, 14 Albert Arenas, 15 Tamas Tatai, 16 Aikura, 17 Izan Kupara. Delapan belas Marcos Ramirez, 19 Jering Alcoba, 20 Sergio Garcia, 21 Somkian Chandra, Persino Persik, 22 23 Kasma Daniel, 24 Kastolovic, 26 Taiga Hada, 25 Taiga Hada, 26. Namun untuk kombinasi praktis masih diperhitungkan dari ke praktis kedua kemarin. Alonso Lopez yang langsung masuk ke kedua, Pedro Acosta, Ian Dixon, Sam Loas, Philip Salah, Joe Robert, Sandian Kelly, kemudian Tony Arbolino, Albert Arenas, Jeremy Alcoba, dan Glesino Petty. Itulah hasil dari praktis ketiga dalam kondisi basah atau hujan.